Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa siha wal afiyah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah shadaqallahul adzim. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa menikmati ibadah Ramadan. Mudah-mudahan amaliah ibadah Ramadan yang sudah kita lakukan diterima sebagai nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada di antara kebaikan yang mesti kita perhatikan. Karena kebaikan ini sangat penting apatah lagi kita berada di bulan suci Ramadan. Yakni memperbaiki interaksi kita dengan Al-Qur'an. Ya. Karena di bulan suci Ramadan kita harus bisa memperbanyak waktu bersama Al-Qur'an. Dan sudah sepantasnya kita juga bisa memiliki target untuk bisa menghatamkan Al-Qur'an di Ramadan tahun 1443 Hijriah ini. Karena apa? Karena Ramadan adalah syahrul Qur'an, bulan Al-Qur'an. Maka seharusnya, maka sepantasnya kita memberikan porsi waktu terbanyak bersama Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan sebagai penjelasan, sebagai pedoman, serta sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengisyaratkan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَالرَّسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling gemar memberi. Semangat beliau dalam memberi lebih membara lagi ketika bulan Ramadan. Tatkala itu Jibril menemui beliau. Jibril menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malamnya di bulan Ramadan. Bahkan Jibril pun mengajarkan Al-Qur'an kala itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling semangat dalam melakukan kebaikan bagai angin yang bertiup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingat, segala yang berhubungan dengan Al-Qur'an akan menjadi mulia. Karena Al-Qur'an turun kepada perantara melalui malaikat Jibril alaihissalam, maka Jibril menjadi malaikat termulia. Kemudian orang yang akan dimuliakan karena berhubungan dengan Al-Qur'an adalah Al-Qur'an turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka menjadilah beliau manusia termulia. Dan Al-Qur'an yang ketiga turun di zaman sahabat, maka sahabat menjadilah generasi termulia. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an diperuntukkan kaum muslimin sehingga menjadilah mereka kaum termulia dibandingkan dengan kaum-kaum terdahulu. Kemudian Al-Qur'an turun dengan berbahasa Arab, maka bahasa Arab inilah menjadi bahasa mulia. Yang selanjutnya Al-Qur'an mulai turun di Mekah, maka menjadilah Mekah tempat termulia. Sampai saat ini Al-Quran mulai turun
di malam kemuliaan atau biasa disebut dengan malam Lailatul Qadar, maka menjadilah malam tersebut malam termulia. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah Al-Qur'an jika dipelajari dan diajarkan, maka orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an menjadi orang-orang termulia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an, sehingga kita pun termasuk orang-orang yang mulia karena Al-Qur'an. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Semoga Allah memberikan kepada kita semua kekuatan untuk tetap istiqamah bersama Al-Qur'an, apatah lagi di bulan Al-Qur'an, bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.